Asian Games 2018 kembali diselenggarakan di Indonesia, di mana terakhir kali kita menjadi tuan rumah pada tahun 1962. Kembalinya Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun ini terasa spesial, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73, ditambah lagi dengan opening ceremony yang begitu megah dan mengundang decak kagum dunia, dipastikan akan membuat bangga siapapun yang menyaksikannya. Selaku tuan rumah, Indonesia menjadi kontingen dengan jumlah atlet terbanyak. Total atlet kita yang akan berlaga mencapai 935 atlet, di mana sebagian diantaranya merupakan atlet muda. Dan kalau berbicara mengenai anak muda, tentunya tidak akan lepas dari style kekinian. Pastinya akan asyik banget untuk diikuti ya, pemirsa. Mulai dari atlet karateka putri yang mirip dengan tokoh Milea dalam film Dilan, hingga gaya kalem si ganteng atlet jetski andalan Indonesia. Siapakah dia? Berikut informasi unik dan update khas on the spot tentang asyiknya gaya kekinian atlet muda kita di Asian Games 2018. Jika mendengar istilah karateka, mungkin kita akan langsung membayangkan sosok berperawakan besar dan seram. Tapi tidak dengan karateka yang satu ini nih. Bernama asli Keiko Georgia Jevanya Hutagalung, karateka muda kebanggaan Indonesia ini kian menarik perhatian lantaran parasnya yang cantik. Saking cantiknya nih, banyak netizen yang mengatakan Keiko mirip dengan sosok Milea dalam film Dilan loh, pemirsa. Jika diperhatikan lebih jauh, selain wajah cantiknya, ternyata dalam kegiatan sehari-hari, style berbusana Keiko juga kekinian banget loh, pemirsa. Wah, harus hati-hati nih pemirsa. Kalau terlalu lama melihat atlet cantik yang satu ini, bisa bikin gagal fokus loh. Apalagi kalau Keiko sedang bergaya swag dengan oversize jaket begini. Kece abis ya. Gaya outfit karateka kelahiran 1999 ini terlihat santai dan dijamin gak akan kalah keren deh kalau dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Ada yang masih ingat siapakah peraih medali emas pertama bagi Indonesia dalam Asian Games 2018? Yap, jika Anda masih ingat atlet taekwondo berhijab bernama Devia Rosmaniar, dialah yang pertama kali berhasil mendulang emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018. Sangar di lapangan, ternyata Devia lembut loh dalam kesehariannya. Rasanya tak berlebihan menyematkan kalimat tadi untuk Devia. Lihat aja nih, kayak kesehariannya. Celana jeans, sepatu kets, bahkan outer cardigan jadi identitas Devia Rosmaniar. Citranya benar-benar berbeda banget ya pemirsa, jika dibandingkan dengan saat dia bertarung menjatuhkan lawan. Wow, bisa-bisa pemirsa jatuh hati nih melihat penampilan Devia Indonesia pada ajang Asian Games 2018. Selain karena kemampuan memanahnya, Dinda juga dikenal karena penampilan yang stylish loh. Gak percaya, lihat saja foto-fotonya ini. Jam terbang Dinda sudah tinggi di dunia olahraga panahan. Tapi ternyata style tetap ya nggak mau kalah sama atlet muda lain ya. Kalau lawan tandingnya pria pasti sulit menang nih. Bukannya konsentrasi ke target, bisa-bisa salah fokus melihat paras cantik Dinda. Ini sih idolanya kaum hawa nih. Sudah ganteng,
sering berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia lagi. Pria tampan 23 tahun ini namanya Aero Sultan Aswar. Dan dia ini merupakan atlet jetski andalan Indonesia loh. Di Asian Games 2018 ini, Aero sudah mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Aero sendiri sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan selain segudang prestasinya, hal lain yang gak kalah penting adalah gaya Aero yang stylish abis. Seperti tampilan sporty memang jadi andalan atlet ganteng yang satu ini nih. Selain itu, topi snapback dan sunglass gak pernah lepas dari item wajib Aero Aswar. Berikutnya kita punya atlet cantik lainnya dari cabang olahraga bowling. Siapa dia? Dia adalah Tanya Romimper. Tanya telah menekuni olahraga bowling selama 16 tahun. Atlet cantik berkacamata kelahiran tahun 1990 ini merupakan salah satu andalan dari cabang olahraga bowling yang diharapkan dapat mendulang medali emas. Penampilan yang sporty ternyata berbanding terbalik loh pemirsa dengan stylenya ketika berada di luar lapangan. Sedikit berbeda dengan style dari Keiko yang anak masa kini banget, penampilan Tanya justru kelihatan agak casual nih. Lihat saja gayanya. Dengan pilihan coat dan boots, buat Tanya terlihat keren ya. Gimana style atlet kita yang satu ini? Asyik banget ya pemirsa. Apalagi kalau Tanya sudah bergaya dengan rambut kepang yang menjadi ciri khasnya. Udah pasti tambah kece deh. Dan pemirsa itulah tadi style kekinian atlet Asian Games versi On The Spot. Keren-keren kan? Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik, update dan viral lainnya dari dalam dan luar negeri.